mantan wali kota Palembang dua periode 2003 hingga 2008 dan 2008 hingga 2013, Edi Santana Putra atau ISP, dilirik sebagai nahkoda tim pemenangan pasangan Fitrianti Agustinda dan Nandriani Oktarina di Pilkada Palembang 2024. Tim pemenangan Fitrianti Agustinda, Nandriani, Bisnan Hartono Gumai mengatakan, ISP sengaja dilirik untuk menjadi ketua tim pemenangan dengan alasan pengalaman sebagai mantan wali kota Palembang terdahulu. Dia menyebutkan ISP memiliki banyak program yang bisa membuat Palembang maju. Terbukti sebagai kepala daerah di eranya, anggota DPR RI itu membuat kota Palembang maju. Terlebih lagi wisata visi Musi di era Edi Santana Putra mampu mengeksplorasi sungai Musi yang indah bisa menjadi magnet wisatawan di Indonesia.